hubungan sama Oci gimana kak? Jelasin dong. Gak mau jelasin. Spill. Lu gue tabok he. Beneran dah ngeselin banget. Lah lu ngetiknya ora bener. Aku tag Mas Lana di TikTok bikin city pakai sound halu. Coba nanti aku lihat ya. Sapaan akrab jir. Yoi. Karena gimana ujian paketnya kemarin? Alhamdulillah sudah lulus. Tinggal nunggu ijazah. Kapan rokok bareng lagi di backstage aja? Halo Bang Frank. Kapan ya kita main bareng lagi ya? Nanti deh, gue kayaknya lagi pengen bikin studio session nih Bang, buat single gue yang baru. Masa lu mau kemana nih? Mau ke radio kita, tapi mau makan dulu. Senangnya sampai disukain IGS-nya. Emang iya. Emang sesenang itu. Udah selesai ya mas? Belum, ini mau ke radio lagi. Lan ngadain live bareng dong. Nanti ya, gue gak... Belum pengen live bareng gue. Nanti Lan, gue pengen lah. Kayaknya gue... Ini ya. Live-nya gue udahin dulu. Karena gue harus ke toilet. Kayaknya gue sakit perut. Mules gara-gara gue urusan ngopi. Kopi berak itu mah kata gue udah bener. Kata gue mah kok kopinya jadi kopi berak kata gue. Ayo sama dulu mas. Goblok. Tolol DP. Ikut eh jangan ikut-ikut. Masa mau ke kamar mandi diikutin? Janganlah. Ya kita nanti pas makan gue mau live lagi. Jadi tungguin aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bicis aman. Aman. Tetap di Instagram Mulan Ardiansyah. Thank you guys, nanti gue live lagi ya. Bener gue sakit mulus ini, sorry. Ya. Nah orangnya gak sombong, tapi galak gue. Sekarang gue galak gue. Kata orang-orang gue sekarang suka ngegas. Gue galak. Tapi gak apa-apa. Yes, please come. Oke. In I don't know what the right time, but I hope I can go to Philippines. Idol gondrong. Gondrongers. Kapan ya Lana bisa ke Dubai? Mau ditaruh di atas gedung pencakar langit biar gak bisa pulang lagi ke Indo biar bisa ketemu. Wadadaw. Itu mah di ini dong, Burj Khalifa. Udah mas, aku gak ngerti. Iya guys, sorry guys. Karena kita ini sekarang udah multi-internasional artis. Jadi kita harus bisa speaking English a little bit. Anjay. Dikit-dikit ngomong Inggris. Dikit-dikit gak bisa bahasa Inggris. Can't wait mas Lana. Ya yeah. Just keep spreading my song to your friends so your friends had the chance to listen to my music and that make the bigger opportunity for me to go to Philippines. Sudah lunch kah guys? Belum lah, aku tak nak lunch sekarang nih. Aku nak merokok tapi enggak tahu. Angkuh lo, kok angkuh? Kita harus punya visi misi yang bagus, guys. Kita harus visi misi yang bagus. Kita harus berpikir jangka panjang bahwasanya kita harus bisa jadi artis multi internasional. Anjay. Lana, I like your music. Sometimes I hear your song in my car. Can make me happy and smile. Thank you. I hope you're not get boring. Apa sih bahasanya sih? Ya, mudah-mudahan gak bosen lah, gitu. Fuck, kata gue teh. Iya, astagfirullah, sorry. Maksudnya, jangan bosen-bosen ya. Lana masih sama Oci? Enggak, ini sekarang masih sama DP, sama Pajung.
Yes, I always listen to your music and my friend told me who are you? Haha. I'm addicted to your song. Yeah. Yeah, I hope your friend like my music too. So yeah, the point is to get the bigger opportunity for me to go there and to meet you and your friends. Kan udah go internasional, trendingnya udah di luar negeri. Alhamdulillah. Lana, I think song Halu it's from me to you. Nah. Antum jangan begitu. Emang halu ya Neng ke aku? Enggak juga kan. Save a lot money first. That's right. Ah sorry ya guys, karena ini ada orang-orang Philippines guys yang ngajakin gua ngomong bahasa Inggris gitu, jadi gua harus bisa jawab gitu. Sapa Serang Banten dong, Banten dong Mas Lana. Halo Banten. Oh gak halu ya, kirain kita halu. Jangan gitu ya, jangan bercampur-campur bah bahasanya. Oh iya, Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa apa lagi Mas? Filipin bisa, Filipin. Mahal kok kayu. Angkuh lo, jangan gitu. Kita itu jadi manusia harus punya pandangan yang besar. Berbelit lidah ente live hari ini speaking terus. Iya, kita speaking in English agak susah ya. Tapi nanti aku akan belajar lagi. Ade, halo Ade. Lana, where are you? Let's go eat lunch together. I think we can go lunch together today. I think another day, ya. Yeah. Ayolah, tolonglah. Kak, manggung di Parung dong. Di Parung tuh mana? Parung tuh mana? Bogor. Gas. Nanti ya, mudah-mudahan bisa ke Bogor. Lana lagi mau ke Bogor nyari villa. Betul. Kita mau seru-seruan di villa. Di RDI ya? Please, Luka Rembulan sikit je. Luka Rembulan tuh lagunya Yelse ya? Dirimu ini milik orang. Mas, gak ngerti lah. Iya, maksudnya kalau nggak ngerti, aku berarti bukan lagi ngomong sama kamu, maksudnya lagi ngomong sama orang Filipina tadi. Nah, kalau kayak gini nih lagi ngomong sama kamu nih. Lana, cara nonton live-nya nih. Ah, maksudnya gimana sih? Kayla Remeika join. Kayla, where are you? Kayla, kita di Ricis sini makan. Tuh kata DP, Kayla kita di Ricis sini makan. Hutan kayu. Cabut. Angkuh lo, Filipin. Itu emang orang Filipin. Lu jangan bilang gua angkuh baik. Mas, mungkin aku orang pertama yang paling nungguin kamu rilis album deh. Lah, gua orang pertama. Jangan lu, gua juga nungguin. Tak komen nganggo basa Jepang ah, nek menowo diwaca Mas Maul. Arigato gozaimasu. Fans dari Dermaga Biru, let's go. Kak minta request lagu. Lagu apa tuh? Ricis. Ini Ricis nih. Ricis Factory. Ara-aranya. Oci mana Ocul? Oci di rumah kayaknya, di Banyuwangi. Gak mungkin di kantong gua. Gak dibaca-baca komennya, dibaca ini. Nah,
Corut. Grup tele kok sepi banget sekarang? Iya, karena gue pindah ke WhatsApp, guys. Ada WhatsApp channel, guys. Ada di bio-nya teman Lana. temanlana.id, jangan lupa di follow. Gak makan, Mas. Gue udah makan dari pagi, terus tadi makan roti juga, terus gue udah kena rokok kopi, jadi lagi gak pengen makan. Nanti dibungkus aja. Gila, Pak Jung lupa, abis makan langsung lupa aja. Gila, gila parah sih. Tutur suara gak kecekek, Bang. Gua aja kadang masih kecekek, Bang. Tapi itu sebenarnya bisa diakalin pakai teknik pernafasan. Sebenarnya ada teknik vokal yang bagus sekarang ini. Bukan sekarang ini, dari dulu sih. Yang aku belum bisa capai, yaitu belting. Kenapa sih, Mas, setiap ditanya soal Bauchi jawabannya begitu? Gue emang jawab apa? Kan gue jawab, Oci lagi di Banyuwangi, di rumah. Gak mungkin di kantong gue, karena gak muat ditaruh kantong gue. Tadi pagi semangatin malah selamat. Iya, gue ngantuk banget, itu masih ngantuk, sorry. Karena I comeback. Lah emang dari mana aku tiba-tiba comeback? Itu dari zaman video sama Angger dan kamu masih kecil. Thank you Rara STTY. Rambut mau bagus kalau kayak di klip Dermaga Biru. Kalau sekarang kayak anak-anakku di klip Dermaga Biru kayaknya lebih gondrong dikit daripada ini deh. Merek rokoknya Sampurna Mal. Aduh, terlambat. Ah, kamu kena hukuman dengerin Halu 20 kali today. Aku Halu kalau pengen ketemu denganmu. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Yang nanya Uci, cek IG dia tuh lagi di rumah, lagi main sama kucing. Nah, pinter nih. I will make a fan club here in the Philippines for you. Hey, let's go. Don't forget to send me a message if you don't to create the fan base, so I can. Sorry, I don't know what to. I don't know, but don't forget to send me a message if you done to make the fan base. Gua jangan kayak gitulah, guys. Maksudnya kalau gue lagi ngomong bahasa Inggris, bantu gue support lah gitu. Maksud gue jangan terus di udah gitu. Gue kan gue lagi belajar ya, jadi ayolah. Bantu gua. Kita bagi juga tinggalin dari lagu cover by Mas Lana, bikin manga jiwa. Thank you. Model rambutnya apa tuh, Lan? Model Halu. Jadi kalau kalian mau potong rambut, mau potong apa, Mas? Potong rambut Halu gitu. Nanti pasti orangnya, yang mana tuh, Mas? Nah, baru lu kasih lihat tuh video klip gua. Nah, ini Mas kayak gini nih, kayak di video klip ini. Ah, gitu. Kamu bisa, iya bisa, tapi mati. Ah, enggak deng. Ayolah, tolongin gua, maksudnya. Gua kan lagi belajar jadi seseorang yang bukan model belah anu, Mas. Bukan, jangan kayak gitu. Kamu itu. Jangan kayak gitu. Lagu Halumu cocok sama aku yang suka ngehaluin BTS. Ah, kan bisa kan? Kalian bikin konten dong yang ngefans sama BTS, kayak kalian tahu nggak sih Jungkook tuh J-nya apa? Jika ditakdirkan gitu. Mana tombol VN, anjir? Jangan gitu. Lu pasti lagi ketawain gua kan? Masih sama Oci kah? Enggak, gua lagi sama DP sama Pak Jum. Aku biasanya cuma yes no, gimana bantuinya? Enggak apa-apa, support aja. Don't worry Maulana, it's a tie. Haha, yes, I make a group for you and soon you visit here in Philippines. Let's go.
thank you Ani Seiram. Ih, ada kak, kemarin Army pada bikin konten pakai lagu Halu. Iya, kayak kalian, kamu tahu nggak Jungkook itu J-nya apa? Terus nanti balik ke kalian lagi, jika di, karena gue cowok sih, jadi gue nggak bisa pakai. Kalian tahu nggak Jungkook itu J-nya apa? Kan gue jadi aneh, misalnya gue cowok ke cowok gitu. Gue sih pengennya, kalian tahu nggak Jennie Blackpink itu J-nya apa? Jika ditakdirkan gitu. Lagu Halu banyak digunain fans Lee Min Ho. Iya. Saya cuma bilang let's go sama thank you doang ya mas. Enggak anjir, gue lagi ini anjir, gue lagi belajar. Gue udah bisa banyak anjir. Jangan kayak gitu. Nanti aku bikin ya repost lo. Wah, aku lagi sering repostin di TikTok ya. Di TikTok itu aku sering repostin orang. Mas bikin J Jisoo. Oh iya. Bener juga kamu. Aku bikin ya. Kamu tahu nggak Jisoo itu J-nya apa? Jika ditakdirkan gitu. Nanti aku bikin ya. Tuh, gue nggak pegel apa dari tadi posisinya gitu terus. Enggak sih, gue emang badannya bungkuk guys. Udah cukur sama sebelum? Jangan anjir-anjir Pak Mali. Anjir-anjir. Gak, sorry. Ya jangan ditiru ya guys ya. Flora, let's go. Let's go Flora and Aniseiram. Keep in touch with me ya. Your Guapo dan Lee Min Ho. Really? Mas, sipil tinggi badan. Sipil itu apa? Catatan sipil. CPNS. Pegawai negeri sipil. Tutor ngilangin kata anjir, nggak bisa. Karena anjir itu sebenarnya kalau kita mikirnya positif ya, itu sebagai ungkapan kayak apa ya, kayak kata ibuhan aja sih buat gua ya. Hubungan sama Oci gimana kak? Jelasin dong. Gak mau jelasin. Spill, haha. Lu gue tabuk ya, beneran dah ngeselin banget. Lah lu ngetiknya ora bener. Aku tag Mas Lana di TikTok bikin Fiti pake sound Halu. Coba nanti aku lihat ya. Sapaan akrab jir. Yoi. Karena gimana ujian paketnya kemarin? Alhamdulillah sudah lulus, tinggal nunggu ijazah. Kapan rokok bareng lagi di backstage anjay? Halo Bang Frank, kapan ya kita main bareng lagi ya? Nanti deh, gue kayaknya lagi pengen bikin studio session nih Bang, buat single gue yang baru. Nanti coba kita kontak-kontakan aja ya di DM ya. Bolehnya Park TikTokku, fitnya Park Jimin. Anjay, Park Jimin. Yes, Rilina buang Najud sama Kaoy. Apa ini? Masih dulur Elvianto sampean dari Raman Utara, Lampung Timur. Betul. Dia sering ke rumah kalau aku pulang kampung. Tapi sekarang kayaknya dia mau ke Jepang, dia apa ke Korea gitu. Jangan deket-deket dong mas. Nanti suara gua gak kedengeran. Rambut model apa tuh? Rambut Halu. Jadi kalau ada yang mau potong rambut kayak gini, langsung ke salon aja, langsung bilang, mas mau rambut Halu gitu. Kayak mana tuh? Kayak gini loh mas yang di video klip ini. Ah. Jalan atau masih waiting? Masih jalan aja, situ. Emang deket ya? Deket. Oh udah deket. Gue ngerokok kali ya? Gue gak ngerokok aja. Antum sini aja ya. Ani ngerokok dulu sambil live streaming. Kamu taruh di mobil. Sini. Iya, makan taruh mobil aja. Iya.
gue di luar ya, bang. Rokok yuk, yoi rokok dong, masa enggak ngerokok. Cek panas banget guys. Jakarta Usara, Jakarta Simur. Sini aja kali ya. Itu sini dulu ayamnya. Buat ganjel lu. Panjum. Enggak ada ganjel lagi ya? Air lu di mana air? Hey. Panas banget, guys. Very very hot. Very very silau. Mas, mak, mobil mainan anaknya Mas Didoy yang dikasih Mas Rana katanya kelindes mobil Didoy. Iya. Makanya Didoy beli lagi. Tim Sampurna atau LA Ice? Sampurna gua. Gua udah enggak bisa ngerokok yang mentol-mentol, guys. Ngerokoknya kering. Tengilnya Lana bikin rindu, haha, kayak dulu suka aja sama tengilnya Kevin Sanjaya. Kalau kalian pengen tahu ya, gua pertama kali datang ke Jakarta itu jadi anak paling tengil di kantor TA Pro. Sampai sekarang sih. Anta antum ma antum. Kenapa? Kenapa apanya?